Oke, okay, jadi pada video kali ini itu aku cuman mau membahas mengenai salah satu prestasi yang baru-baru ini itu dicapai oleh serial dari Chainswoman, yang mana penjualan untuk volume pertamanya dari manganya itu sendiri berhasil menjadi top buku dalam peringkat pertama di Barnes & Noble Store, yang merupakan toko buku terbesar yang berada di negara Amerika Serikat, mengalahkan Jujutsu Kaisen yang berada di posisi kedua. Mungkin karena keadaan pandemi di berbagai negara yang membuat minat membaca buku bergambar itu mulai meningkat. Dan terlepas dari itu semua, hal ini itu adalah tren positif untuk menuju adaptasi dari animenya itu sendiri, yang sampai sekarang itu tanggal rilisnya juga masih belum diketahui. Jadi apakah kalian sudah membaca manganya dari Chainswoman ini? Dan untuk sekarang itu part pertama itu baru saja selesai, dan untuk part keduanya itu masih dalam tahap concepting. Dan ya, itu sajalah dulu mengenai berita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.